Ini bucket yang udah kita A1-kan oleh tim di lapangan. Setelah mendapatkan informasi, langsung tim bergerak menuju tempat atau TKP yang udah kita dapatkan atau kita kantongi alamat dan identitas pelaku. Sewaktu diamankan atau digrebek di rumah pelaku, pelaku lagi asik main game atau main judi online dengan handphone pelaku, langsung diamankan. Setelah diamankan, dipanggil RT atau pemuda setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Nah, di saat waktu dilakukan penggeledahan, tim atau anggota berhasil mengamankan atau menemukan 17 paket sabu siap edar di kamar pelaku. Dan itu diakui oleh pelaku bahwa barang tersebut adalah milik pelaku sabu tersebut. Untuk tersangka dijerat pasal berapa? Untuk tersangka kita jerat dengan pasal 114, 112, ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5-15 tahun penjara. Yang boleh mah yang boleh. Itu segera. Yang boleh mayo. Nak dah bangsa tangan. Mayo mayo. Pusul itu. Itu segera. Itu tak kerja ke kecil. Uang dia mah malah tu mah. Ampun dia nak pun jadi orang perang. Berarti dah jadi orang masuk. Berarti mau minta surat gigi dulu ni mayo tu. Jujur tu kan menolongannya yo lah. Jujur tu kan menolongannya. Mati lah wah ang sok muta slot mayong kau mengunduh hang mah kurang banyak korban mayong kuranglah banyak mati kalau mayong mah dari bos aku ah bawa nolong awak awak kau mengajar bos aku hanya hanya tak jauh dari sekolah kau kalau dari ribu tak ya awak dari ribu lo tenang selu aniang saja mengajar ngecek kau orang apa ah oke bangga mana nolong tenang awak ngajar bos itu buang nak betul ah pak ter pak jadi Pak ya, ini kami amanan. Dari mana kalau lebih? Agneska. Ya. Ini bucket yang udah kita A1-kan oleh tim di lapangan. Setelah mendapatkan informasi, langsung tim bergerak menuju tempat atau TKP yang udah kita dapatkan atau kita kantongi alamat dan identitas pelaku. Sewaktu diamankan atau digrebek di rumah pelaku, pelaku lagi asik main game atau main judi online dengan handphone pelaku, langsung diamankan. Setelah diamankan, dipanggil RT atau pemuda setempat untuk menyaksikan penggeledahan. Nah, di saat waktu dilakukan penggeledahan, tim atau anggota berhasil mengamankan atau menemukan
17 paket sabu siap edar di kamar pelaku. Dan itu diakui oleh pelaku bahwa barang tersebut adalah milik pelaku sabu tersebut. Untuk tersangka dijerat pasal berapa? Untuk tersangka kita jerat dengan pasal 114, 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 sampai 15 tahun penjara. Dari mana tak kalau kita? Bunda, bunda, bunda.